mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac. Pasal COVID juga. Kita kat kampung ni mana ada makan benda pelik-pelik takkan kena punya. Saya kena berhenti, Mak Syed suruh. Saya minta maaf cikgu. Aku tak nak kerja. Kita baru je kerja sebulan. Takkan kau nak berhenti dah? Gila ke nak kerja masa-masa COVID macam ni? Mentaklah. Ini macam suicide mission, kau tahu tak? Kau tak ikut perkembangan dunia ke apa ni? COVID-19 ni bahaya, kau tahu tak? Separuh daripada staff aku cakap dia orang tak nak datang kerja, tapi kau paksa juga dia orang datang kerja. Apa hal kau ni? Bukan aku yang paksa, tapi syarikat. Awak bertanggungjawab ke atas store yang syarikat amanahkan kepada awak sepenuhnya. Awak kena anggap yang store ni adalah rumah awak. Dan 400 orang staff tu adalah anak-anak awak. Dan awak kena ingat, jatuh bangun store ni di tangan awak. Kau yang pasukan tanda tangan Puan Azidah ke tak? Jadi kalau security dengan safety tu penting, keutamaan syarikat, kenapa kita semua kena kerja? Duduk je lah rumah macam rakyat Malaysia lain. Ciri tapi dah respect bakal pak bertua, bagi uncle dulu lah. Habis-habis bakal menantu. Tak mau lah. Kenapa pula? Bibi dah ada boyfriend ke? Tak adalah. Bagilah Bibi ni kerja dulu, kenal-kenal dengan orang. Abah tak nampak orang lain selain pada Ed tu. Matahari langit semakin pudar. Ku kan tetap percaya, kita pikul bersama, tetap akan mencoba. Kejaya dan apa yang kita buat sekarang ni sama aja penting macam mana peran lain-lain. Polis, tentera, medical team. Negara kita sekarang ni perlukan kita. Tapi macam mana kalau saya kena COVID? Ada siapa-siapa kisah? Kesini saja Tuhan berikanlah semangat yang membara. Sayang bersabarlah, kita yang pasti ada. Saya pun penat juga, tapi cuba bayangkan orang yang dekat hospital tu, frontliners kita dekat hospital. Bob, sekarang ni aku ikut SOP. Bob, banyak orang yang positif COVID-19 dekat luar sana. Itu kalau COVID-19, kalau COVID-20, tak ke sampai tahun depan. Oh, terleka pengorbanan semua. Ayo kita merdeka, janganlah putus asa. Jagalah semua bangsa, satu untuk negara. Ku kata Tuhan, dengarkanlah kami di sini saja. Tuhan berikanlah semangat yang membara. Sayang bersabarlah, kita yang pasti ada. Sayang semua, ayo kita.